Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mas Seven. Nah, di video kali ini Mas Seven itu mau buat cemilan ya teman-teman, yaitu cemilan sanggar cempedak. Nah, seperti ini yo. Nah, ini enak banget. Ini rasanya manis, legit, tanpa gula ya teman-teman. Yuk, yang mau tahu bahannya, yuk ikuti terus ya di video Mas Seven ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sebelum menonton. Dan silakan tonton secara full. Terima kasih. Yuk kita langsung ke bahannya. Nah, di sini bahan yang diutamakan adalah cempedak ya teman-teman. Nih, cempedak berbuah nangka. Nah, ini cempedak ya. Ini baunya wangi banget. Isinya itu pokoknya dijamin kayak gini teman-teman. Tebel-tebel, terus manis rasanya. Pokoknya nggak ada yang kopong ya. Ini Mas Seven ini beli sama sohib Mas Seven ya. Kemarin itu beli 25.000. Ini termasuk murah banget ini teman-teman. Pokoknya dijamin isinya nggak mengecewakan. Nah, selain itu baru cempedak ini kita kupas. Dan setelah itu kita ambilin satu-satu ya. Ini karena tadi Mas Seven udah telanjur dikasih tepung ya. Di sini Mas Evan mau buat sanggar cempedak. Nah, ini Mas Evan campurin tepung terigu dan juga dengan baking powder sedikit aja. Lalu kasih sejumput garam tanpa memakai gula ya, karena cempedaknya itu sudah manis banget. Dan kulitnya pun nggak Mas Evan buang ya teman-teman. Kulitnya itu Mas Evan masih gunakan untuk untuk lauk lah, biasanya seperti itu orang-orang. Nah, jadi ini Mas Evan fermentasi, direndam dengan air garam. Ini tadi ini kurang ya airnya ya, biasanya penuh banget ini gini. Nah, ini direndam sampai beberapa hari, lalu digoreng. Ini dimanfaatkan juga bisa untuk dioseng-oseng teman-teman. Pokoknya rasanya gini, kabeh gak ada yang buang sama sekali ya. Nah, di sini Mas Evan mau buat sanggar cempedak dan tepung yang Mas Evan gunakan adalah tepung ini ya. Nah, itu lalu dicampur, diublek-ublek seperti ini. Ini udah enak banget ini rasanya. Lalu setelah ini kita goreng. Yuk, daripada nunggu lama-lama, kita goreng. Nah, di sini kita panaskan minyak ya, teman-teman. Ini bekas goreng nugget ya, enggak apa-apa deh. Nah, sekarang ini minyaknya udah panas. Kita masukkan sanggar cempedaknya yo. Iki jan muantep tenan iki yo. Lho. Sanggar iki ngom melentung-melentung iki. Isinya muantep teman-teman. Pokoknya tidak mengecewakan. Nih teman-teman, Mas Evan udah menggoreng lagi ya, yang tadi udah mateng. Nih seperti ini, kita sajikan seperti di sini ya. Nah, pokoknya ini mantep ini. Rasanya manis banget teman-teman, nggak mengecewakan. Oke teman-teman, ini Mas Evan udah selesai menggoreng sanggar cempedaknya ya. Kita tiriskan pokoknya. Mantul toh. Ora gelem copot. Berlama-lama kemudian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kebersamaan dengan Mas Evan ya dalam membuat cemilan sanggar cempedak. Semoga video ini dapat menjadi hiburan dan inspirasi buat para bunda-bunda yang ingin menyediakan cemilan untuk keluarga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel Mas Evan. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.